Manakala Qabil, Qabil ni yang jahat ni, dia ni seorang peladang. Dia pun ambil kita katakan daun-daun yang dia tak pakai, beras-beras yang ada busuk dia tak pakai, dia masukkan satu buah ni, dia pun letak atas satu bukit. Jadi datang satu pakir, dia sambar. Sambar dia ambil yang mana? Dia ambil kambing kibas ini, bawa naik ke syurga, simpan dalam syurga. Jadi kambing itulah yang diterima jadi Habil lah yang sepatutnya kawin adik si Qabil. Tapi Qabil dah geram, dia bunuh pula adik dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lepas balik kelas ni, tuan-tuan pun pening. Siapa yang bunuh, Qabil ke Habil? Habil ke Qabil? Dah pening kepala. Jadi bila saya bawa jemaah pergi ke ziarah makam Habil, makam Habil di Syria tuan-tuan, di Syria. Jadi baru di bulan Jum saya bawa, bulan Mac masa saya bawa. Alhamdulillah. Jadi bila saya tanya jemaah pun pening, Qabil ke Habil, siapa yang bunuh ni? Jadi saya bagi clue, senang je. Kalau Qabil tu K, K tu Qabil tu kill, kill dia bunuh. Jadi senang. Qabil kill, kill bunuh. Okey, dia lah. Dia yang sibuk bunuh Qabil. Mana Habil ni pula lah yang kena bunuh. Jadi itulah dia tuan-tuan, kambing si Habil ni Allah simpankan dalam syurga dan diturunkan pada hari Nabi Ismail, digantikan pada Nabi Ismail AS. Maka dengan itulah bermulanya korbannya manusia, iaitulah Nabi Ibrahim AS mengorbankan kambing kibas sebagaimana digantikan kepada Nabi Ismail. Jadi Nabi kita Nabi SAW melakukan sunnah Nabi Ibrahim, dan kita umat Nabi SAW mengikut sunnah Nabi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita sudah buat korban, walaupun kita tak pergi haji, tapi kita ada rezeki, buatlah lagi korban. Dan korban itu satu perkara yang sangat Allah gembira pada hari raya korban. Dan lebih-lebih lagi kalau kita pula yang pergi haji. Kenapa? Sebab bila kita pergi haji, kita datang ke Mekah, kita datang dengan bawa buah tangan tuan-tuan, ya. Kita syukur pada Allah, Allah bawa kita pergi Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dah tengok surat khabar hari ini, semalam seminar pos haji di Muniz tuan-tuan, di mana pihak Amtas dengan pihak Muniz, kita telah membuatkan satu beberapa langkaran penting untuk bagaimana menyusun pendaftaran dan siapakah yang lebih layak untuk pergi haji. Sekarang bukan senang untuk pergi haji. First timer diberi priority keutamaan. Orang kali pertama pergi haji, dia bila baca surat khabar ini, besok dia turun register pergi haji, dia dapat nombor 1. Pasal apa? Dia first timer tuan-tuan. Saya dah register tapi awak dah pernah pergi, kena tunggu. Tapi kalau yang dah pernah pergi pun, kalau dia ada sebab, isteri dia bawa umur 45 tahun, isteri dia nak pergi kena ada mahram, suami dah pergi, boleh pula suami dah pergi ni, boleh temankan. Ada excuse pula, alhamdulillah. Jadi ada kelonggaran. Sistem pendaftaran yang baru ni tuan-tuan, ada banyak fleksibel lah, ya. Kemudian kita pula, mak ayah nak pergi, kita dah pergi, anak dah pergi, tapi mak ayah pula uzur tak kuat, atau abang kita, atau adik kita, atau kakak kita tak kuat. Kita pula yang jadi keluarganya, ada family linkage, ada perhubungan keluarga, kita pun nak bantu dia pergi haji. Walaupun kita dah pernah pergi haji tahun lepas, kita boleh dibenarkan juga bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi pendaftaran kali ini banyak memberikan kelonggaran untuk para jemaah yang keluarga, family bermasalah dan yang first timer. Tetapi pokoknya berapa banyak yang boleh pergi tuan-tuan? Kalau nak ikut kuota kita, 680 saja yang boleh pergi. Kenapa ustaz 680? Pasal OIC, OIC tuan-tuan. OIC ni ialah Organisasi Islam Sedunia, yang di mana mereka semua telah setuju setiap negeri hanya boleh hantar jemaah haji 0.1%. Jadi kalau kita ada 1 juta, maka 1,000 lah boleh pergi. Ada 4 juta, 4,000 lah boleh pergi. Tapi oleh kerana Singapura ni bukan negeri Islam, dia negeri-negeri Islam, dia majoriti Islam, tapi Singapura ni ada negeri yang bukan Islam, jadi dia kira orang Islam saja. Orang Islam kita kalau betul-betul tak nak kira 450,000. Jadi yang boleh pergi haji daripada orang Islam Singapura ialah 450 saja. Tapi macam mana boleh dapat 680? Itu alhamdulillah, ini pun rahsia tuan-tuan yang cakap siapa-siapa tahu. Saya cakap tuan-tuan saja. Kalau ikut betul-betul kita 450 je. Tapi alhamdulillah Muiz pun dia beritahu lah, ini ada tambahan ni, orang expatriate, orang datang, orang India, orang China, orang Amerika, semua datang, orang Islam, mereka duduk kerja sini dah banyak, dah jadi 680,000. Jadi dia pun bagi 680. Alhamdulillah. Tapi dia jangan beritahu orang ni tuan. Ini rahsia kita tuan-tuan, dia mahal tuan-tuan, dia cakap betul lah. Jadi itulah dia tuan-tuan, kota kita sekitar betul-betul 680. Tapi alhamdulillah
every year kerajaan Saudi dibagi lebih 1000 lebih 2000 3000 dibagi saja. Tapi bila dia tahan sikit, kita dah menggelapar. Nampak tuan-tuan? Sebenarnya tahun lepas dia bukan ada kota-kota, dia cuma kurangkan ekstra yang selalu dibagi. Tahun lepas dibagi kita ekstra juga sebanyak 1500. Nah, sebab tu total 680 dan 1500, jadi 2180 jemaah yang tahun lepas berangkat. Jadi bukan dia potong kota, tapi dia potong yang biasa dia beri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini mungkin pun minta lebih lah. Kalau boleh semua jemaah kan, mungkin semua biar pergilah. Jangan ada yang telah tertinggal. Tetapi yang menentukan hanya Allah. Jadi kita banyak doa lah tuan-tuan ya. Jadi apabila Allah Ta'ala dah pilih nama kita, kita pun dapat pergi Mekah. Alhamdulillah. Habis awak datang, awak alhamdulillah, takkan tangan kosong aja. Bawalah hadiah. Itulah dia Allah SWT sebutkan hadiah balilal Ka'bah, iaitu sebagai hadiah yang sampai kepada Ka'bah. Maksudnya sampai kepada Ka'bah, bukan Ka'bah namakan, bukanlah Allah Ta'ala namakan, maksud si Allah dari sekalian yang demikian itu. Tapi sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, kita beri makan kepada jiran-jiran Allah. Siapa jiran Allah? Iaitu penduduk Mekah. Kita bawa korban. Zaman dulu kena bawa lah. Zaman sekarang apa kita bawa duit, kita beri korban. Kita korban bagi orang-orang Mekah makan. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kenapakah kita melakukan korban? Sebagai mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tunduk kita cinta pada Allah, dan sebagai kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi rumah mertua kita, rumah mak kita, kerana sibuk sekarang, Singapura semua sibuk, very busy, very busy. Tak ada masa nak pergi rumah mak, tak ada masa nak pergi rumah mertua. Tapi kita pergi bulan sekali, kita pergi 2-3 bulan sekali. Bila pergi itu tuan-tuan, janganlah tangan kosong ya. Kita sampai assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak pun tengok kat tangan kita, tak ada apa, tangan ni kosong je. Orang tua tu tak cakap lah, tapi dalam hati berkata, okeylah, dah datang dah tangan kosong. Bila mak nak balik mak, balik tu biarlah ada sikit. Ini balik kosong juga, apalah hal aku aku ni. Adalah sikit, ada kertas merah ke, kertas biru ke, purple ke. Macam itulah dia tuan-tuan. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Manusia ni sebenarnya Allah Ta'ala jadikan fitrah dia semula jadi. Semua manusia, tak kira siapa, tak kira tua, tak kira muda, tak kira lelaki, tak kira perempuan, semua suka barang. Barang apa tuan-tuan? Barang free. Dapat makan free, dapat baju free, dapat duit free, dapat buah-buahan free. Semua, siapa yang tak mau? Semua orang nak tuan-tuan. Siapa bagi terima kasih? Kita rasa gembira. Itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan ya, bila kita datang di hadiah, kita bawa hadiah. Hadiah untuk apa ustaz? Hadiah kita kepada tetamu-tetamu Allah dan juga jiran-jiran Allah. Itulah dia kita bawa korban. Cuma di sini tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana orang buat korban di Mekah banyak, masya Allah, memanglah orang semangat perempuan, dia buat korban banyak. Jadi apabila buat korban banyak ni tuan-tuan dan perempuan, dah tak termakanlah korban tu, dah terbuang-buang sampai di tanah-tanah. Pasal apa? Pasal dah tak boleh makan banyak sangat korban. Jadi saya dulu-dulu memanglah saya bawa jemaah semua pergi buat korban, kita korban. Tapi bila dah lama-lama fikir pula ya, sayang pula membazir. Pahala memang kita dapat itu dah tentulah yang tak dinafikan. Tetapi soalannya manfaatnya itu kurang. Manakala kalau kita lihat ada setengah-setengah umat Islam sampai nak makan pun ada. Ada yang tak pernah makan daging pun seumur hidup. Ada yang makan hanya setahun sekali saja kalau ada korban. Jadi dengan terfikir yang macam tu, kemudian ada permintaan-permintaan daripada negeri-negeri yang susah ya. Jadi saya biasa ialah ya, kalau ada para jemaah-jemaah yang sudah-sudah dan yang akan datang pun ya, kalau nak buat korban ya, maka saya biasa salurkan negeri-negeri yang susah. Jadi bila mereka didapat tuan-tuan, daripada hujung rambut dia sampai hujung ekor, habis licin semua. Tak ada terbuang, tak ada. Dengan tanduk dia, dengan kulit dia. Kulit macam mana orang nak buat? Kulit dia bersihkan, dia jual, dapat rezeki bagi makan anak bini dia. Susah. Ada orang Islam kita kat Cambodia tuan-tuan, dekat Thailand, dekat Bangladesh, ada lagi dekat pendalaman Indonesia, di Pakistan, di Afghanistan, sana negeri-negeri memang susah. Jadi memanglah mereka itu mengharapkan bantuan daripada umat Islam, khususnya pada hari